Jadi aku lagi mau nyoba fountain pen 16 ribuan. Aku beli karena penasaran. Dan biasanya ngeliat fountain pen harganya jauh lebih tinggi di marketplace. Sebenarnya pas dicoba awal-awal tuh oke banget. Kayak feelnya beda aja dari drawing pen biasa. Tapi ada beberapa permasalahan kayak tintanya nge-smudge. Mungkin ini berpengaruh juga ya sama bahan kertasnya. Dan kadang dia tuh suka macet sendiri gitu. Tapi karena pen biasa suka kayak gitu juga, jadi aku pikir masih maklum. Nah, kalau buat aku permasalahannya ada di sini. Jadi tipnya tuh kayak gak secure gitu, gampang copot. Dan ini terjadi pas gambar, hasilnya tintanya jadi ngelebar gitu deh. Jadi buat ngehindarin itu terjadi lagi, aku pakai angle yang cukup aneh. Tapi menurutku ini bikin aku cukup punya gambaran gimana rasanya pakai fountain pen. Dan aku lumayan suka sih, jadi nextnya bisa coba yang lain. Kalau menurut kalian gimana?